Semua doa itu akan dikabulkan, kata Rasulullah, walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian itu istijjal. Apa istijjal? Aku wis donga yahno yahni yo ora maleh-maleh. Yang dirundung masalah ekonomi, kirang dan sebagainya, aku yo ora sukses-sukses. Kalimat seperti ini, perasaan seperti ini, hati-hati. Kalau sampai ada rasa protes seperti ini, istijjal seperti ini, maka doanya kembali ke nol lagi. Karena apa? Orang ini sudah merendahkan Allah, mengecilkan kemampuannya Allah. Sudah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa su'udzon? Berburuk sangka kepada Allah. Kita minta sesuatu, keinginan, tidak Allah kabulkan, itu belum tentu itu buruk untuk kita. Karena kadang Allah menahan keinginan kita karena itu tidak kita butuhkan. Jadi Allah hanya memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Bukan setiap apa yang kita inginkan. Aku ingin itu, ingin ini, pengen ini gitu. Tapi Allah SWT tidak akan mengijabai kadang sesuai keinginan kita. Tiap orang pengen dikasih, karena Allah tahu. Dan Allah Maha tahu.